Alhamdulillah ya, dapat kunjungan dari tetangga hajatan. Ini ada ayamnya satu sayap, mau buat lauk ayah. Karena ayah ini baru sarapan nih, padahal udah siang. 10:30 PM baru sarapan. Karena lebih dulu kucing-kucing yang sarapan ya. Kalau ayah nanti nyusul, tunggu mereka udah pada kenyang baru ayah makan. Ini alhamdulillah dapat kunjungan dari tetangga yang lagi hajatan. Nah, ini ayah buat lauk aja ini. Akhirnya melongo kan ayah kan. Ini satu musa, yang lain udah pada makan soalnya. Ini mumungan, ini ayah mumungan. Udah musa barengan sama ayah. Ya, barengan sama ayah ya. Ini ayah makan nasinya ya. Dikit nih minta ayah nih. Pilih nih. Tuh pipi tuh. Mau enggak? Tuh. Ini Ciko. Ciko dikit-dikit ya. Yang kecil-kecil enggak? Janganlah, jangan kasih makan ini. Ini Ciko nih, kasih sini ya. Dikit-dikit, besok ayah beli ayam. Ini dapat kunjungan soalnya dari tetangga lagi hajatan. Mau enggak? Udahlah, nanti ayah nyambel aja lah, bikin sambel. Udah nih, mau enggak? Gitu. Ciko, doyan gak Ciko? Udah pada makan sebenarnya tadi. Inilah, ya kan? Nggak apa-apa. Kebetulan ayah juga nggak terlalu suka ayam ini ya, ayam ini ayam apa sih? Ayam sayur ya. Sayur nggak begitu suka. Cuma belum sarapan jadi ayah pakai buat lauk ini ayam. Kiki malah bangun. Ya bangun semua. Nantilah ayah bikin apa nantilah. Indomie goreng atau sambel. Itulah. Tuh yang kecil-kecil lagi pada tidur nih. Habis pada makan tadi. Si Nino itu di bawah kursi. Itu anaknya Abu. Aduh. Sudah dipindahin sama ayah. Biar nggak tidur di pasir, tetap aja
nanti dipindahin ke pasir lagi. Aduh, iya kan, aduh, itulah kucing ya, kenapa sih nggak pada nurut gitu loh. Besok ya, ya beli ayam ya. Nggak mau, ya udah. Oh, Ciko. Ciko ini aja ya. Nih, Ciko. Ciko ini aja ya. Ya, man. Udah pada makan, gangguin ayam makan. Tadi Ciko ayam nggak mau, habis sama Kiki. Habisin. Aduh, bikin sambel nih kayaknya nih. Enggak, maksudnya paling ya goreng apalah. Goreng mie goreng atau apa, atau lauk banyak sebenarnya sih, kayak udang kecil-kecil digoreng juga bisa, kayak telur juga bisa. Ya udahlah, kayak begitulah. Jadi seperti itulah ya, kalau di rumah ada kucing, ketika kita sedang makan pasti mereka kepoin kita lauknya apa begitu. Selesai ganggu ayah makan, mereka dengan santainya, dengan pedenya tidur. Aduh, itu yang satu grooming, luar biasa ya, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Yang satu mana? Ini lagi, aduh.